Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di Resep Bayanti, channel yang menyajikan aneka resep masakan rumahan. Kali ini saya mau bikin cincau hitam gula merah. Ikutin terus ya. Bahan-bahannya adalah 2 balok cincau hitam, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok makan garam, 1 bungkus vanili, 2 bungkus santan instan, 1 ons setengah gula pasir, 1 ons setengah gula jawa. Pertama-tama kita potong cincaunya kotak kecil seperti ini. Kemudian kita didihkan air 1/2 liter. Lalu kita masukkan cincaunya. Kita masak kurang lebih 5 menit dan kita aduk-aduk. Setelah 5 menit kita matikan kompor dan kita sisihkan ya Bunda. Selanjutnya kita didihkan 1 liter air. Setelah mendidih kita masukkan gula merah, gula pasir, garam, daun pandan. Kita aduk-aduk ya Bunda. Setelah mendidih kita masukkan santan instan. Vanili kita masukkan. Kita aduk ya Bunda sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata kita masukkan cincaunya. Kita aduk ya Bunda dan kita masak kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita matikan kompor dan kita tuangkan ke dalam mangkok. Dan siap kita sajikan. Cincau hitam gula merah sudah jadi. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Untuk mendapatkan resep masakan rumahan lainnya. Wassalamualaikum.